Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya di sini Zainuddin bin Zainal Abidin dari Sekolah Kebangsaan Bandar Tenggara 1. Hari ini ingin berkongsi dengan anda semua sebuah inovasi yang bertajuk Fun Kit. Sebagai pendahuluannya, Fun Kit ini merupakan satu inovasi untuk membantu guru dalam mengajar murid tajuk pengawetan makanan. Okay, seperti mana kita tahu murid tahun 6, berada di tahun 6, di hujung-hujung nak ketika tahun 1 itu, mereka terlalu banyak benda perlu dipelajari seperti matematik, bahasa Inggeris, sains dan sebagainya. Dan dalam itu juga, otak mereka juga terdapat pembelajaran daripada tahun 1 sehingga tahun 5, tahun 6 dan sebagainya. Dan sains saja sudah mempunyai banyak topik-topik yang sukar seperti gerhana, mikroorganisma dan bahan buangan, pengawetan dan lain-lain lagi. Untuk tajuk pengawetan ini, tuan-tuan dan puan-puan, terdapat banyak perlu diberitahu, iaitu ada 12 cara pengawet makanan dan setiap satunya ada ciri-ciri tertentu, faktor-faktornya dan contohnya. Bayangkan betapa banyaknya untuk mereka menghafal dalam pada keadaan sekarang dengan PKP-nya lagi dan juga dengan adanya catch-up plan dan kelas-kelas yang perlu hadir, perlu tidak hadir berurutan. Jadi ini membawa kepada kesukaran dalam murid mendapat topik pengawetan makanan ini. Dalam masa yang sama, ia terlalu banyak. Dengan adanya kecap plan ini pun, mereka masih belum mampu untuk meneruskan pembelajaran dengan lengkap kerana masa yang terlalu kurang untuk kita dapatkan 12 topik ataupun 12 cara mengawet makanan dalam masa beberapa perjumpaan sahaja. Ia sangat sukar kerana terlalu banyak untuk diajar. Jadi objektif untuk inovasi ini adalah murid dapat mengenal pasti kaedah pengawetan yang sesuai dengan jenis makanan yang betul. Yang kedua, murid bertambah minat mempelajari tajuk pengawetan makanan. Dan yang ketiga, guru dapat menyampaikan maklumat tajuk pengawetan dengan mudah dengan kawalan kelas yang baik. Okay, apakah itu Fun Kit? Fun Kit ini terdiri daripada satu kotak permainan yang di dalamnya terdapat 4 set yang terdiri daripada set-set yang mempunyai tahap-tahap berbeza. Jadi tahap yang paling mudah kepada tahap yang paling sukar lah. Okay, kita lihat mengapakah Fun Kit ini saya cipta. Fun Kit ini saya cipta kerana ia berdasarkan DSKP, Document Standard, dan ia juga membantu guru dan murid. Sudah tentu ia membantu guru dan murid dalam memperkembangkan lagi tajuk pengawetan makanan dan membolehkan kita membentuk kognitif murid. Okay, dalam permainan Fun Kit ini ada berlaku perulangan beberapa kali cara bermain. Jadi mereka bermain, berlaku scaffolding, berurutan, berulangan, maka mereka akan ingat, membentuk kognitif yang lebih baik. Dan juga teori konstruktivism juga boleh terbentuk daripada psikomotor mereka. Daripada psikomotor, mereka bermain menggunakan motor halus dan motor kasar mereka dan mereka berasa teringin untuk mengetahui apakah akan jadi selepas itu. Maka wujud pula teori konstruktivism di situ selarikan dengan kognitif. Dalam masa yang sama, dalam bentuk permainan, mereka perlu mengejar sesuatu. Mereka ada cabaran, mereka ada target. Jadi, afektif mereka terbentuk dengan sangat baik dalam permainan Fun Kit ini. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kita pergi kepada yang pertama. Dalam 4 set permainan itu, permainan yang pertama adalah permainan yang paling mudah di tahap yang paling rendah, iaitu set 1, How Wow. How Wow ini adalah set yang mempunyai 22 kad yang bergambar dan juga mempunyai nama-nama makanan di situ dan di tepinya terdapat warna-warna tertentu. Warna-warna ini digunakan untuk mengelaskan kepada nama-nama ataupun kaedah-kaedah pengawetan makanan yang betul. Jadi kita lihat dekat sini, ada satu papan utama di mana di papan utama ini terdapat satu roda dan juga nama permainan ini dan juga ada satu tanda anak panah untuk kita lihat pusingan yang akan dilakukan. Jadi cara bermainnya adalah dua orang pemain akan bermain, dua seorang akan dapat 11 kad dan bila kita putarkan kad ini, putarkan bulatan ini atau roda ini, contohnya roda ini berwarna dan dia akan contohnya berhenti kepada warna hitam. Warna hitam tu di situ ditulis pester ataupun pesteran. Jadi kita perlu lihat berdekat masing-masing. Kedua-dua pemain akan lihat berdekat masing-masing, adakah kad yang berwarna hitam ataupun adakah kad yang gambar pengawetan makanannya adalah pempasteran. Jadi kalau kita lihat di sini ada, iaitu susu ada warna hitam. Maka kita letakkan kad itu di situ. Ini untuk satu kali pusingan. Jadi sekiranya kita lihat beberapa kali pusingan, siapa yang habis dulu kadnya, dia adalah pemenang. Okey, jadi ini uniknya permainan ini adalah kerana terdapat jawapan di warna bahagian tepi itu. Jadi ini memudahkan murid-murid yang belum ada kemahiran ataupun belum ada pengetahuan awal untuk belajar mengenal mana makanan dan manakah cara untuk mengawetnya. Okey, jadi manual juga disediakan. Ini adalah contoh gambar ketika permainan dijalankan.
Seterusnya adalah set yang kedua, iaitu set IQ Box. Tahap dia tinggi sedikit. Di sini, IQ Box ini terdapat dua kotak. Okay, dua kotak kubus yang di dalamnya kita boleh keluarkan ada beberapa potongan set untuk huruf-huruf itu dibentuk menjadi menjadi pengawetan makanan punya proses. Nama dia. Okay, jadi, apabila kita membaling dadu, murid ni membaling dadu, tiba-tiba terkeluar, contohnya satu gambar. Ini adalah gambar yang kita tunjukkan, adalah gambar yang berada pada setiap setiap permukaan dalam kad itu. Kita akan dapat lihat di situ ada gambar dengan bantuan ayat di bawah dan kemudian ada warna di atas, di atas kiri itu. Warna itu sebenarnya untuk membantu murid-murid mengeluarkan kad huruf tadi untuk menyusun kad yang mana satu yang perlu disusun. Contohnya kalau warna hijau cair lah kena susun. Kalau kita tengok pada gambar di bawah adalah gambar warna merah. Dia memutarkan kad, memutarkan kubus itu keluar warna merah. Dia permukaan merah. Jadi dia kena cari huruf yang berwarna merah dan susun, dan mereka perlu membaca maklumat. Mereka kena tahu apakah nama proses pengawetan makanan daripada makanan yang data yang diberikan itu. Maka dia akan susun. Contohnya dalam gambar itu adalah pendidihan. Jadi di sini juga uniknya kerana jawapan disediakan dalam manual ini dibantu oleh warna pada kad huruf dan gambar. Unik dia adalah kerana ada warna di situ. Namun bagaimanapun ia tidaklah semudah yang pertama, kerana ia tetap, murid-murid tetap perlu mengeja perkataan itu sehingga betul. Okey. Yang ketiga adalah set suai cantum. Suai cantum ini bagaimana? Suai cantum ini adalah satu ataupun beberapa kumpulan gambar yang dibentuk dalam puzzle dan plastik asing-asing lah. Kemudian kita akan ambil satu, murid akan ambil satu set puzzle itu akan diletakkan di dalam bingkai, bingkai plastik. Bingkai plastik ini di belakangnya terdapat senarai jawapan untuk setiap nama makanan tersebut. Jadi contoh yang disebut, yang kita dapat lihat di sini adalah buah-buahan. Buah-buahan bila kita dah siap menyantum, murid itu dah siap mencantumkan gambar buah-buahan itu, mereka akan angkat. Belakang di depan mereka akan angkat. Okay, dan orang yang berada di depan mereka dapat baca jawapannya, tapi kita tak dapat, yang tukang buat ni tak dapat. Jadi mereka akan lihat gambar buah, mereka akan sebut apakah cara-cara pengawetan sesuai untuk buah contohnya ataupun ayam kan. Jadi bila mereka sebut, kawan di depan mereka akan menyemak daripada kad yang mereka pegang itu ataupun bingkai yang mereka pegang itu. Jadi ini adalah set suai cantum, set yang ketiga, dan ini adalah contoh ketika mereka, anak-anak murid saya menjalankan permainan set suai cantum ini. Jadi uniknya kerana jawapan ini disertakan di bahagian belakang bingkai dan dapat dilihat oleh rakan pemain. Jadi rakan pemain akan dapat lihatlah jawapan dan kita akan dapat menjalankan komunikasi secara tidak langsung, berlaku komunikasi di situ. Jadi akan mengeratkan lagi persahabatan antara mereka. Jadi manual cara bermain juga disediakan. Seterusnya yang keempat adalah set 4 Tasya Puzzle. Tasya Puzzle ni adalah tahap yang paling tinggi, di mana pada tahap ini, Tasya Puzzle ini adalah beberapa gabungan potongan-potongan kad yang berbentuk berbeza-beza. Di setiap potongan tersebut akan ada ayat-ayat ataupun maklumat-maklumat penting. Contohnya dalam kad 4 segi ini menyimpan makanan di bawah suhu 0 darjah Celsius dan penyalaian. Kita perlu mencari kad lain ataupun kad bentuk lain untuk kita cantumkan supaya mendapat jawapan yang betul di antaranya. Jadi contohnya pembekuan itu adalah jawapan untuk yang atas dan pengasapan makanan adalah jawapan untuk yang bawah. Jadi di sini kita dapat lihat Tasya Puzzle terbentuk. Maka ini adalah contoh hasil yang telah siap. Dan apa hasil yang telah ingin digunakan, dan ini yang bawah adalah hasil tak siap itu. Kita dapat lihat kat sini kita ada 3 set. Yang pertama set 6 potongan dan set 8 potongan, dan yang paling sukar adalah set 12 potongan. Jadi uniknya dalam set keempat ini adalah kanta pembesar disediakan untuk mereka melihat perkataan-perkataan itu, kerana perkataan itu memang dikecilkan supaya mereka menggunakan kanta dan lebih seronok untuk bermain mencantumkan Tasya Puzzle ini. Jadi jawapan disediakan bersama manual penggunaan. Jadi set penuh fun kit ini sebenarnya terdiri daripada 4 set permainan itu, dan juga ada manual penggunaan, disediakan jawapan dan juga contoh rancangan pengajaran untuk guru-guru. Sekiranya mahu menggunakan fun kit ini, mereka boleh merujuk kepada rancangan pengajaran harian secara IBSE. Tuan-tuan dan puan-puan, kos penghasilannya sangat murah. Jumlah akhirnya adalah RM10.25 saja, dan ia sangat berbaloi dengan apa yang kita dapat. Seterusnya, keberkesanan dapatan temubual, pemerhatian dan ujian peradaan pos. Kita dapat lihat dari segi temubual, murid-murid semakin seronok jumpa dengan guru dan berasa seronok nak buat lagi dan juga nak buat apa pula lepas ini. Begitu juga dengan dalam pemerhatian, murid kelihatan semakin teruja dan mereka tertarik dengan fun kit, dan seterusnya mereka akan sangat aktif dalam kelas walaupun kelas itu aktif tapi masih terkawal. Yang paling penting adalah carta palang perbandingan pencapaian murid apabila mereka menjawab soalan-soalan berkenaan dengan pengawetan makanan. Kesemuanya menunjukkan peningkatan
daripada data yang telah ditunjukkan. Seterusnya, kebersamaan kepada guru pula adalah, kita lihat, ini adalah gambar ketika saya menjalankan proses PDP, iaitu di sekolah menggunakan Funkit. Jadi yang pertama, masa pembelajaran menjadi semakin mudah. Kita kalau ikutkan dulu masa nak belajar, kita perlukan 4 hingga 5 perjumpaan. Tapi kali ini hanya 1 atau 2 perjumpaan saja, masa pembelajaran akan lebih mudah, lebih kurang digunakan dan banyaklah masa yang kita dapat untuk bersama dengan murid. Yang kedua, tumpuan murid kepada guru. Tak perlu susah-susah, kita bawa saja kotak itu ke dalam kelas, murid dah tertarik dengan kita, apatah lagi kita keluarkan, kita bukakan permainan-permainan itu, sudah tentu murid-murid akan memberikan tumpuan yang cukup baik kepada guru. Dan yang ketiga adalah kawalan kelas. Apabila kita beri mereka peluang bermain dengan permainan banyak seperti ini, mereka akan seronok bermain dan kawalan kelas itu sangat baik, walaupun ada di antara mereka yang berseronok tapi mereka masih dalam kawalan kita. Ini adalah contoh gambar saya ambil setelah 1 jam mereka bermain di dalam kelas. Masih lagi berada di tempat masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesesuaian Funkit ni sebagai bahan untuk belajar. Bagaimana kita katakan kesesuaian? Saya asingkan atau saya bagikan kepada dua, iaitu guru dan murid. Di mana guru, murid dan guru ini yang pertama mudah untuk menguruskan Funkit ini kerana ia berada dalam satu kotak sahaja. Dan ia juga berpandukan kepada DSKP. Kita tidak risau untuk sukatan ini terkeluar daripada pembelajaran atau tidak, ada kaitan ke tidak. Okay? Jadi seterusnya, murid. Murid akan minat belajar, tidak bosan. Dan seterusnya, murid juga akan dapat menguasai sukatan standard pembelajaran yang telah ditetapkan. Guru-guru pula, sebagai fasilitator, guru boleh bertindak sebagai fasilitator. Inilah masanya. Kerana apabila mereka menggunakan Funkit, banyak masa terluang, guru boleh bertindak sebagai fasilitator. Murid nak main sendiri, guna sendiri. Jadi guru tidak perlu sukar-sukar untuk menyusah satu-satu nak panggil ajar mereka. Dan seterusnya, guru mempunyai lebih banyak masa untuk menilai murid. Malah, guru juga mempunyai banyak masa untuk menjalankan eksperimen kerana proses mendapatkan konten daripada murid itu telah pun digantikan dengan Funkit yang jauh lebih mudah, jauh lebih cepat dan jauh lebih selesa dan seronok untuk murid menggunakannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup, saya akan menunjukkan perkongsian bagaimana suasana murid menggunakan Funkit di dalam kelas. Okay, betul. Tengok, dia suruh agak-agak proses apa tu, dia gambar tu, susun. Mana gambar? Tunjuk. Mana oren ni? Okey, bagus. Itulah bukti-bukti yang dapat ditunjukkan secara live daripada rakaman saya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.